kau tak temui aku di syurga, maka tanyakan aku kepada Allah. Tanyakan tentang aku kepada Allah. Cari aku di dalam syurga. Kerana kita, walaupun kita beramal soleh macam mana sekalipun, kita pun tak pasti kita berada di mana. Kita tak pernah pasti adakah pengakhiran kita di dalam syurga Allah. Sebab itu ya Muslimah, dalam hidup kita ini, antara perkara yang perlu kita jaga ialah silaturahim kita dan ukhuwah kita di kalangan saudara seiman kita. Jaga baik-baik hubungan kekeluargaan kita, teman-teman kita yang soleha, ya, perbanyakkan kawan-kawan yang soleha dalam hidup kita, ahli keluarga yang soleha dalam hidup kita, perbanyakkan, sebab kita yakin orang-orang yang soleh, yang kita rapat, yang kita berteman, yang kita kawan dengan mereka ini, mudah-mudahan jika mereka di kalangan ahli syurga yang mana kita pun tak tahu adakah kita ahli syurga ataupun tidak, mudah-mudahan jika mereka yang terlebih dahulu masuk ke dalam syurga, mereka kenal kita, mereka tahu kita. Sebab apa mereka menjadi saksi bahawa kita pernah solat bersama-sama. Mereka menjadi saksi bahawa kita pernah berpuasa bersama-sama. Mereka menjadi saksi di atas amal soleh kita. Dan mudah-mudahan ahli keluarga kita ini, kan, teman-teman kita yang soleha, kalau mereka tak nampak kita di dalam syurga, mereka adalah di kalangan yang dapat membantu kita jika sekiranya kita berada di dalam api neraka.